Sejak memilih untuk terjun ke dunia hiburan sebagai model sekaligus aktris, penampilan Fujianti Utami alias Fuji memang semakin mencuri perhatian. Tak kalah dari artis-artis senior, kini Fuji pun tampil dengan barang-barang yang branded, mulai dari pakaian hingga berbagai aksesoris yang dikenakannya. Bahkan baru-baru ini, terungkap juga Fuji juga memiliki koleksi aksesoris mahal dari brand mewah asal Perancis, Hermès. Hermès sendiri sudah dikenal luas di kalangan artis Indonesia. Dikutip dari akun Instagram @hermes.celebrity pada Rabu, 24 Mei 2023, Fuji tampak sedang duduk santai dengan seorang wanita. Mantan pacar dari Thoriq Halilintar ini memamerkan senyuman manisnya ke arah kamera. Mengenakan atasan berupa kaos berwarna coklat dengan logo khas Louis Vuitton, Fuji ternyata sedang memamerkan produk cincin yang sedang dikenakannya. Menengger dengan indah di jari tengahnya, Fuji mengenakan sebuah cincin berwarna silver yang tampaknya dibeli secara custom. Hal ini terlihat dari tulisan gala yang terbentuk sebagai hiasan di atas. Namun, perhatian justru dialihkan pada gelang yang ada di tangan kiri Fuji. Setelah ditelusuri, gelangnya adalah keluaran Hermès dengan nama koleksi Click Edge Narrow Bracelet in Enamel with Gold Plate Hardware. Harga dari satu gelang ini mencapai $670 atau setara dengan 9,9 juta rupiah. Mengenakan gelang dengan harga jutaan, Fuji pun menjadi sorotan dan mendapatkan banyak komentar. Gak pantas, kelihatan kayak barang KW, ujar seorang netizen. Masa sih cuma 9 jutaan? Emas biasa aja segede gitu bisa 40 jutaan. Masa emas produk Hermès cuma segitu? Tanya netizen yang heran. Itu bukan emas, itu kategori aksesoris, jawab yang lain.